Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya Sardi dari Dukuhwangon. Di saat ini mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dari Partai Nasdem lewat CSR, yaitu dari PT Pertamina yang telah membangun jalan di wilayah padukan kami. Mudah-mudahan dari pembangunan yang telah dilaksanakan dari Partai Nasdem sebagai pengawal program dapat bermanfaat bagi warga padukan kami, dan kami selaku wakil dari masyarakat padukan Wangon mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya dari kami wakil dari masyarakat, mudah-mudahan berdoa apa yang dicita-citakan dari Mbah Bati, Pak Suharno dan Bapak Purwati dijabi oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mencapai tujuan yang dicapai, yaitu DPR RI, DPR Provinsi dan DPR Kabupaten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan karena di Padukan Wangon ini masih ada jalan yang belum selesai dalam pengecorannya, mudah-mudahan dalam waktu yang akan datang dapat diperhatikan dan dapat dibantu kembali dari Partai Nasdem. Oh, bermanfaat karena ini jalan tembus satu-satunya lewat sini, karena kebetulan jalan ini jalan alternatif, dan apabila dalam jalan raya ada pembangunan, kendaraan bisa lewat sini. Jadi sangat bermanfaat karena warga di sini masih banyak di sana, di ujung sana. Jadi keluarnya harus lewat sini karena sebelum ini masih jalan tanah. Jadi sana masih tanah, masih ada sekitar 200 meter itu masih tanah. Yang ujung sana sudah cor, tembus yang aspal, yang kayuman tadi. Kalau yang sini, yang tengah-tengah masih tanah. Karena ada beberapa warga, beberapa kakak yang di situ, keluarnya harus ke sini atau ke sana. Nah itu otomatis masih lewat jalan tanah, dan kebetulan kalau di sini tanah muda sini, kalau hujan itu becek, jadi sulit untuk mengendarai sepeda motor. Mungkin itu.